Warga Desa Kartamuti, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang, rasa bunga dumai akses jalan anu ilaharna dipake keur ngejug-jug ka kampungna. Kiwari keur memejehna di omean. Eta prak-prakan ngomean jalan teh dilakonan ku pihak TNI ngaliwatan program TMMD atawa Tentara Manunggal Membangun Desa. Nyakaos kitu kayaan jalan di Desa Kartamukti, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang. Eta akses jalan anu samemehna mangrupa jalan satapak, kiwari dilegaan tur tadi omean ku anggota TNI ngaliwatan program Tentara Manunggal Membangun Desa atawa TMMD. Kukituna ayeuna warga Dusun Singkup, Desa Kartamukti, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang, antukna boga akses jalan anu merenah keur ngajug-jug ka kampungna. Salah seorang inhong masyarakat Ucu Bahrudin ngeceskeun, eta jalan geus mangpuluh-puluh taun ruksak sarta bangun henteu kapalire ku pamarentah daerah dumeh tacan kungsi di omean. Padahal eta jalan anu keur memejehna di bebenah teh digunakeun warga Dusun Singkup keur nyorang kagiatan sapopoe. Saestuna eta jalan teh samemehna henteu merenah keur diliwatan lantaran jalanna laleueur, tapi ka warga kapaksa kudu muter jauh anu nenggang meh leuwih ti 2 km. Oh, itu mah dari tahun berapa lah da. Kebetulan jalan ini baru dibangun dana ADB ini, kesananya belum sama sekali gitu, belum dibangun, baru batu aja. Sekarang ini dibangun. Jadi dari dulu ke sana mah rusak parah gitu, tidak ada cor-coran sama sekali gitu. Ya alhamdulillah saya sangat bersyukur adanya program TMMD ini bisa membangun daerah Sangkup ini. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali. Sajroning kitu, Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes AD Kolonel Infantri Wawan Erawan anu nitenan langsung ka lokasi TMMD ngebrehkeun, pihakna ditunjuk langsung ku Kepala Staf Angkatan Darat keur nitenan program sarta evaluasi TMMD anu keur dikeureuyeuh di Kabupaten Sumedang. Ditunjuk oleh Bapak Kasat untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi TMMD yang dilaksanakan di Sumedang. Tadi saya sudah menerima paparan dari Pak Dandim terkait dengan pelaksanaan kegiatan TMMD ini. Kebetulan tadi saya lihat sudah berjalan kegiatan ini. Kemudian mudah-mudahan dalam waktunya nanti tanggal 31 Maret ini ditutup sudah 100%. Lianting awangun akses jalan eta program TMMDG nyorang pamangunan rumah tidak layak huni atawa rutilahu sarta ngarehabilitasi tempat ibadah. Pihakna miharep eta pamangunan pungkas luyu kana target nyaeta tanggal 31 Maret 2021. Diki Guntara, Bandung TV.